Okay, Bed Bath & Beyond yang sini dah tutup. Masya Allah. Sini dah habis. Yang ni dah tutup. Dah tutup lah. Tutup lah. Ada lagi ke? Eh, buka lah. Ada marshal. Cepat, cepat, cepat. Nanti orang lain masuk. Ada marshal lah. Ada TK Maxx. Macam-macam ada kat sini. Ni Bed Bath & Beyond. Ingatkan tutup tadi. Kita dah kecewa dah. Tapi kita punya kekecewaan hari ni. Oh, tapi dia tak macam kedai tadi. Siapa perang? Perang gambar? Oh, tapi Chelsea. Dan Chelsea dia tak tutup. Ha? Chelsea tak tutup? Saya tak ada sale kat sini. Lah. Kau tengok. Oh, yang ni tak ada tutup. So, mana lagi yang ada tutup? Mana? Kita lagi. Okay, jom. Oh, ni Chelsea tak tutup. Barang mahal lagi. Jom kita tengok barang dia kat sini. Sama harga tak? Yang ni yang kita cari. Oven dia. Ambil kau kalau tak RM99 ni. Tak, yang kita punya lain. Tak tak, kalau tak RM99. Jadi RM40 je. Kalau kereta kita ambil lah tu. Jom pergi lagi satunya. Nanti tu ada sale, tak apa sale. Tak ada apa lah. 200. Robot vacuum dan sebagainya. Okay, ni Bed Bath & Beyond yang kedua. Eh, ketiga. Last 8 hari lagi. Entire store on sale. Jadi, ni yang direct shop lah. Kita dah pergi. Yang ni yang ketiga eh. So, kalau beli benda berat-berat, nanti mari kita ambil kereta lah. 8 hari lagi. Ha? Tengok je boleh je kot, tak tahu. Tak, mungkin tak ada tempat, tak ada service kot. Tengoklah apa beli. Entire store closing down. Bye bye Bed Bath & Beyond. Sale. And Barnes & Nobles, these are the booksellers. So in Malaysia almost feel like Kinokuniya, MPH sebagainya. Ni Bed Bath & Beyond. Fixtures. Eh, ni banyak lagi barang. Ada banyak lagi barang. Fixtures. Ni tak fixtures for sale apa? Lah, baru je beli. Bapak kita beli kat sini. Oh, tapi dah lain. Kemek. Untuk satu setengah je. Mana? Mana fridge? Ha. Satu setengah folding chair. Ni nak. Saya jual lah. Untuk apa? Ada banyak duit. Oh, banyak sangat duit ah ni. Tak pernah angkat. Eh, boleh lah. Oh, menarik lah. Banyak lagi barang lah. Kena bagi tahu. Mana? Banyak. Banyak lagi barang-barang ni. Jom kita tengok dia punya barang pisau-pisau dia. Entire store.